Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengklik video kami. Hari ini hari ke-16. Tanaman melon kami berusia 16 hari setelah tanam. Untuk cuacanya cukup cerah, hari yang menyenangkan, cukup panas juga karena dari pagi hingga siang sinar mentari full bersinar, kemudian siang ke sore ada sedikit mendung tapi belum hujan. Akan tetapi pengairan kami tetap dijalankan secara full selama sehari 8 kali per 2 menit per jam ya guys. Jadi dari jam 8 sampai kurang lebih jam 4 atau jam 7 sampai jam 3. Jadi sudah berjalan 16 hari, tanaman kami tumbuh dengan bagus. Sudah dilakukan pengambilan tunas air baru yang berada di tangkai ketiak daun. Kemudian juga sudah dililit tanamannya agar bisa tumbuh ke atas. Nah, seperti itulah kondisi dari tanaman melon berusia 16 hari. Sungguh bagus bukan? Karena kami melakukan perlakuan kepada tanaman tadi sambil mengecek, kemudian menemukan beberapa hama juga virus yang belum sempat kami up ke video. Jadi mungkin besok videonya untuk virus. Karena terjadi seperti itu, maka kami tadi pagi sudah dilakukan pengendalian hama juga serta pemupukan daun agar lebih bagus lagi. Pemandangan di dalam greenhouse dengan kondisi tanaman yang berusia 16 hari seperti itu. Terima kasih.